Okey, baru-baru ni orang Oppo ada WhatsApp aku yang orang cakap dia nak bagi satu smartphone terbaru daripada orang yang bakal dilancarkan di pasaran rasmi di Malaysia. So smartphone ni tak rasmi lagi di Malaysia dan aku excited gila nak tengok apa yang baru dan aku nak share dengan korang lah apa yang menarik dan apa yang kurang dari segi first impression aku. Ya, aku dah dapat dalam kotak ni dan aku difahamkan smartphone ni dah dilancarkan di pasaran China tapi untuk pasaran Malaysia dalam 18 bulan Januari tak silap aku lah. Wow. Ada satu kotak yang agak menarik warna dia. So kalau aku ingat balik Oppo Reno 4 yang aku pernah unboxing ataupun Oppo Find X2 Pro, memang totally different daripada kotak yang korang boleh nampak dekat Oppo Reno 5 ni. Memang sangat-sangat berbeza. Dia dah look very fresh, looks minimal dan ala-ala macam OnePlus pun ada. Ni kotak baru yang lebih fresh, lebih nampak cantik. Oppo Reno 5 aku dapat varian 8GB RAM dan 128GB storan. Kita tengok apa yang dalam kotak ni dulu. Dari segi spesifikasi tu, kalau tengok balik dekat dalam dia punya spec sheet apa semua, aku boleh katakan yang Oppo Reno 5 ni banyak peningkatan dia lah dari segi spesifikasi dia in terms of camera, bateri, chipset dan pelbagai lagi. So dalam kotak ni dia ada bagi charger 3 pin 65W. Memang laju gila siap fast charging dia. Macam Oppo Reno 4 sebelum ni dia bagi 30W macam tu tak silap aku. Dan juga dia bagi sekali dengan kabel jenis USB-C to USB-A lah. Casing tak silap aku dia bagi sekali casing. Yes, dapat casing transparent. Dalam dia ada texture dan juga manual book. So macam biasa lah dapat benda-benda macam ni dalam kotak jualan. So benda tu normal lah. Cuma tu lah ada juga brand-brand yang dah mula tak bagi ataupun tak nak bagi benda-benda macam ni dalam kotak jualan. So aku tak sure sama ada korang okay atau tidak. First of all, kita akan go through dekat smartphone punya rekaan seperti korang tengok. Dia punya rekaan pada bahagian belakang ni memang nampak sangat-sangat unik dia punya rekaan belakang. So dia ada macam warna pelangi lah, warna mix lah. Dia tak ada satu warna saja. Dan pada bahagian belakang ni adalah sedapnya matte finish. Obviously dia punya matte finish ni tak ada tinggalkan kesan cat jari langsung dan itu benda aku punya suka dan aku rasa majoriti akan gunakan casing lah. And so it's no issue lah pasal fingerprint ke apa kan. So akan nampak macam ni kalau pakai casing dia. Honestly aku suka dengan rekaan dan dia punya texture pada yang belakang ni dengan logo Oppo yang very simple dan ada bentuk kamera yang sama je macam Oppo Reno 4. Cuma Oppo Reno 5 ni dia punya kamera kat sini macam lebih besar sedikit berbanding dengan Oppo Reno 4 lah. Dan dia punya kamera bump pun tidak terlalu besar dan tidak terlalu tebal sangat lah. Kalau kita letak atas meja tu dia still terangkat sikit lah. So tidak teruk sangat lah kan kalau kita nak bandingkan dengan kamera bump yang besar pada ni kan. Actually pada bahagian belakang ni dia menggunakan kaca dan pada bahagian tepi frame ni menggunakan aluminium. So dia ada power button kat bahagian kanan dan juga pada bahagian kiri ada volume button dan juga ada SIM slot. Kita tengok SIM slot dia macam mana. So actually dia ada dua slot sahaja iaitu dual SIM. So tak ada micro SD card punya slot. Dan pada bahagian bawah ni ada speaker, ada USB-C port, microphone dan juga earphone jack 3.5mm. Aku boleh consider yang Oppo Reno 5 series ni adalah phone mid-range kelas yang premium lah. Seperti korang tengok yang dia menggunakan panel belakang kaca, frame aluminium, lepas tu quad camera 64MP pula tu. Dari segi specs camera kat sini aku boleh nampak yang Oppo Reno 5 dia dah upgrade daripada Oppo Reno 4 yang just menggunakan quad camera 48MP saja. Tapi untuk Oppo Reno 5 ni dia menggunakan quad camera 64MP kamera utama, 8MP ultrawide, 2MP makro dan juga 2MP depth sensor yang mampu merakam video sehingga 4K dan juga 30fps. Manakala pada bahagian hadapan, selfie kamera dia menggunakan satu kamera saja iaitu 32MP. Untuk Oppo Reno 5 ni, dia dah siap pasang dengan ColorOS 11 ataupun Android 11 lah. So itu menariknya dengan Oppo Reno 5 ni, so dia bagi Android yang terbaru lah. Dari segi screen dia, first impression aku boleh katakan yang screen dia memang nampak cantik sebab dia menggunakan screen jenis OLED yang bersaiz 6.43 inci 1080p display. So dari segi screen dia ada refresh rate sehingga 90Hz. So itu antara kelebihan yang ada pada Oppo Reno 5 ni. Dari segi screen dia memang aku tak banyak komplain, mata aku memang nampak cantik untuk screen dia. Dari segi vibrance warna dia, keputihan dia, kehitaman dia, kita tengok kejap. Kita try buka kompas. Alright, hitam dia pun nampak cantik je dan warna yang ada pada skrin dia memang nampak nice. Dan paling penting sekali dia menggunakan skrin jenis flat, dia bukan menggunakan skrin jenis melengkung. Itu yang aku paling suka sekali. Dan untuk Oppo Reno 5 ni dah siap pasang dengan screen protector, so korang jangan risau pasal benda tu. So untuk dia punya speaker, aku akan try buka lagu dan dengar. Sebenarnya untuk Oppo Reno 5 ni digunakan satu speaker saja itu pada bahagian bawah, mono speaker lah, bukan stereo speaker. So untuk speaker dia agak kuat juga sebenarnya. Kuat juga speaker dia.
Okeylah untuk dia punya volume tu tak terlalu kuat sangat dan tidak terlalu rendah sangat. Okeylah kan. So itu dari segi speaker dan juga screen, dan aku ada ambil beberapa sampel gambar untuk korang tengok dan lihat sendiri. Sampel shot daripada Oppo Reno 5. So korang boleh kongsikan pendapat korang kat bawah komen pasal dia punya kamera lah. Seterusnya, dari segi spesifikasi lain yang daripada Oppo Reno 5 ni, dia menggunakan chipset Snapdragon 765G, which is dia ada rangkaian 5G lah kan, obviously. So dari segi dia punya chipset tu, memang kita boleh nampak ada upgrade daripada Oppo Reno 4, which is dia gunakan Snapdragon 720. Dari segi bateri dia pun ada upgrade, which is dia menggunakan 4300mAh dengan fast charging 65W super VOOC. So overall yang daripada Oppo Reno 5 ni, aku boleh gelar sebagai dia adalah phone mirrorless yang kelas premium, tapi tidak terlalu mencapai premium sangat lah, sebab dia gunakan satu speaker saja, bukannya stereo. Dan aku rasa kalau dia gunakan stereo speaker, kalau dia jual dengan harga RM1,000 lebih tu, maybe boleh consider lah kan harga dia, sebab dia ada macam harga ala-ala OnePlus Nord. So dari segi harga, kalau korang tanya aku, memang aku tak dapat nak jawab lagi sebab tak official lagi kat Malaysia. Tapi aku jangkakan kalau kita tengok Oppo Reno 4, harga dia RM1,700. Tapi untuk Oppo Reno 5 ni, aku jangkakan mungkin harga dia akan dijual sekitar RM1,800 ataupun RM1,900 macam tu lah, sebab dia banyak naik taraf yang boleh dikonsider sebagai phone ni adalah mid-range yang premium. Dari segi dia punya screen, menggunakan screen jenis OLED, ada 90Hz, ada chipset Snapdragon 765G lagi dengan rangkaian 5G lagi. So dia memang level-level macam OnePlus Nord lah, tapi mungkin akan sedikit tinggi lah daripada OnePlus Nord. Itu aku boleh jangka kanlah, sebab kita tahu yang Oppo kat Malaysia ni harga lonjong memang agak tinggi lah, sebab dia orang punya target market selalunya bukannya untuk tech enthusiast, tapi target market dia orang selalunya untuk orang yang memang suka selfie, yang suka brand Oppo ni sendiri, ataupun yang jenis tak kisah pun pasal specs, tapi dia orang memang suka phone Oppo dan juga kamera daripada Oppo tu sendiri. So ya, itu saja aku punya sedikit first impression dan juga unboxing video pasal Oppo Reno 5. Dia ada Oppo Reno 5 Pro dan juga Oppo Reno 5 Pro Plus, tapi untuk aku dapat Oppo Reno 5 saja. Dan InsyaAllah lepas ni aku akan buat lebih ulasan pasal Oppo Reno 5 ni, dan korang jangan nantikan video seterusnya. Dan kalau korang nak tanya apa-apa, korang just tinggalkan komen dekat bahagian bawah. So ya, aku rasa itu saja guys untuk video kali ni, dan aku harap korang enjoy dengan video ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Like, komen dan share video ni, subscribe channel aku, follow IG dan Twitter aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye. Wah.